Halo teman-teman, apa kabarnya? Pagi ini kita sedang berada di Kota Tua, Kota Medan. Nah, kita lihat cuma di belakang sana ada Kota Tua, ya, sampai ke Lapangan Merdeka. Coba nanti kita telusuri sekitar Kota Tua di sini supaya teman tahu situasi dan kondisi pagi hari ini di Kota Tua, nah, Kesawan, Medan. Oke. Teman-teman, di sebelah kanan kita ini adalah rumah kediaman Chong Afi. Seperti kita ketahui, Chong Afi adalah seorang pengusaha terkenal pada zaman dahulu. Dan sekarang rumah ini menjadi objek tujuan wisata di Kota Medan. Teman-teman, coba kita lihat bangunan yang berwarna merah di sebelah kita, yaitu adalah restoran Tip Top. Restoran Tip Top ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sampai saat ini restoran ini masih buka dan bahkan menu makanan yang disajikan juga sama seperti dahulu, teman-teman. Apakah kalian ingin mencobanya? Ayo silahkan, teman-teman.
Teman-teman, ini adalah bangunan bersejarah PP Lonsum. PT PP London Sumatera Indonesia TBK, juga dikenal sebagai Lonsum, adalah perusahaan perkebunan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1906. Lonsum sebuah perusahaan perdagangan umum dan jasa manajemen perkebunan yang berbasis di London, Inggris. Bagaimana teman-teman, banyak bukan tempat-tempat bersejarah di kawasan kota tua ini? Ayo datanglah ke sini dan tempat-tempat ini asik juga untuk berfoto-foto teman-teman. Baiklah teman-teman, dari pusat keramaian kota tua di Kesawan Medan ini, kita akhiri perjalanan kita pagi ini. Mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian dan mendapatkan informasi dari seputar kota Medan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.